enggak, lagu Mandarin versi. Oh, kapan bakal diluncur ya? Akhir November. Mungkin konsepnya seperti apa? Konsepnya adalah pokoknya menarik lah. Oh, ada video, ada bintang video klip juga katanya. Ada bintang video klipnya. Terus ya. Siapa? Ada, pokoknya nonton aja lah. Prisly atau pengen? Ada dah pokoknya. Tapi Prisly di konsepkan kemarin sempat katanya di satu ruangan gitu. Ya kan belum tentu juga ada di situ ada video klipnya, tapi yang pasti kemarin itu karena saya sendiri yang ngedirect, jadi ya ya pada saat saya lagi ke Brownies, saya break dulu, saya balik lagi. Oh gitu. Nah, susah nggak kalau ngedirectnya? Susah nggak? Buat ngedirect? Susah tetap, tapi kalau mikir budget ya ngap juga ya. Hmm. Jadi ya udah. Tapi biar lebih hemat sendiri aja. Biar lebih hemat atau seperti apa sih kok? Biar lebih hemat, lebih hemat, dan terus kan biar teman-teman saya kita semua sama-sama belajar lah. Diluncurkannya lagi dalam pertama jadi seorang produser atau gimana? Enggak, ini dua kali udah nggak direct, cuman kan ini agak capek karena sendirian gitu, jadi ya agak capek aja. Ada konsep apa mungkin ini dimasukin sama Corben di situ? Konsepnya terlalu ketebak lah pokoknya pasti pasti ketebak lah. Kita aja. Pasti ketebak, lagunya kan juga lagunya Anmes, judulnya? Yang Cinta Luar Biasa, tapi versi Mandarin. Itu diluncurkan aja dalam momen apa? Atau akhir November, kan ini saya baru bergabung dengan publishing baru, jadi ya apa ya yang bisa kita lakukan nih, progres buat akhir tahun gitu, baru itu. Nanti setelah Bunda mungkin Onyo ada video klip baru juga? Ada kalau Onyo. Kapan itu kok? Onyo awal Desember kan. Itu Ruben juga yang ngedirect. Jordi kalau nya. Apa mungkin lagunya boleh bocor? Kalau ini kan bintang video klipnya ada Jordi. Sama Prisly ya? Ada lah pokoknya. Ada gitu. Jadi ya udah gitu deh. Gitu. Jadi kalau yang enggak mungkin dia juga yang modelnya, dia juga yang ngedirect kan pasti akan lebih capek kan gitu. Jadi udah deh lu sana lu fokus ke model gue yang ngedirect. Pokoknya nanti bulan depan lagunya mungkin udah dapat tuh. Udah recording. Apa tuh? Ada lagunya. Ya sedih lagi lah. Oh, sedih lagi. Sedih lagi. Ya kemarin kan banyak yang nanya karena kan nggak ada tuh ditanya kayak lagi syuting Ko Jordi sama Prisly, banyak yang menduga jadi modelnya cewek. Oh iya, berdua sama siapa jadi modelnya, enggak, memang suasananya di syuting video klip. Oh gitu ya, makasih. Makasih ya, kalau tantangannya yang paling besar di mana? Apa? Tantangannya maksudnya pada apa? Angle. Kadang-kadang gue maunya gitu, terus tapi kadang-kadang ya masukkan dulu di kameramen dia gini sebenarnya lebih baik gitu. Jadi ya, beda selera kan. Tapi belajar dari karena itu selera gitu. Tetap belajar kan, belajar dari mana aja sih kok? Kalau Corben mungkin ada teman sutradara juga. Referensi? Dari yang udah enggak. Dari yang udah ada film. Film dari film. Oh, so. Berarti banyak referensi ya? Pokoknya adegannya enggak ada referensi, lebih unyu-unyu kok. Oh, iya. Adegannya lebih sederhana tapi kena. Bukan ya sederhana, lebih halusnya ya. Jadi itu minimalis budget. Gak ada yang grande, gak ada yang gimana, karena lagunya juga sudah kuat sih gitu, lagunya Anmes. Jadi ya karena ini versi Mandarin, ya dibuat se-Mandarin mungkin lah. Tapi sejauh ini lancar ya? Lancar, semuanya lancar. Kemarin sih jam 8:30 malam udah selesai. Ya, makasih teman-teman.